Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Pada petang ini kita akan tengok topik seterusnya pada kursus falsafah dan isu semasa. Okey, topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah topik epistemologi. Jadi mohon semua pelajar untuk perhatikan apa yang akan disampaikan sepanjang kelas kita berlangsung secara online. Okey, yang pertama ialah kita akan tengok pengenalan, kemudiannya definisi kepada epistemologi, kemudiannya syarat, kemudiannya aliran utama, kemudiannya teori-teori yang ada di dalam epistemologi, dan juga yang terakhir sekali ialah kaitan di antara revolusi sains yang berlaku di abad ke-17 dengan aliran utama dalam teori epistemologi. Okey, cuba tengok di hadapan semua, apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi? Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang teori-teori ilmu. Maksudnya ialah semua perkara berkaitan dengan ilmu itu dari sudut teorinya dibincangkan dalam epistemologi. Contoh, apakah itu ilmu, apakah jenis-jenis ilmu dan juga apakah batasan hak ilmu. Dan salah satu konsep yang dipersetujui oleh ahli falsafah ialah konsep justified true belief. Singkatannya ialah JTB, kepercayaan berasas mengenai sesuatu yang benar. Maksudnya apabila kita sebut saja epistemologi, ia merupakan satu perkara yang sahih, yang benar. Kalau tidak ada epistemologi yang betul, maka sesuatu cabang ilmu itu tidak dikira sebagai benar. Sesuatu perkara itu tidak dianggap sebagai benar. Nah, jadi pendek kata, semua perkara mesti mempunyai asas, foundation ataupun istilah teori yang kita namakan sebagai epistemologi. Baik. Now, kita pergi kepada slide seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan epistemologi? Epistemologi ini daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, ialah sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu. Cuba tengok pada poin yang ketiga, dinyatakan di sini bahawa theoretical study of knowledge ialah satu kajian teoritis tentang ilmu. Apakah sifat ilmu itu dan apakah syarat-syarat yang boleh menjadikan sesuatu itu sebagai ilmu? Khususnya ilmu yang sahih yang boleh diterima sebagai ilmu yang mempunyai syarat yang dipenuhi. Menjadikan sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas. Maksudnya ialah apabila kita tahu satu-satu asas ke foundation kepada ilmu tersebut, mesti kita dapat gambaran yang jelas sama ada ilmu itu ilmu yang betul ataupun ilmu yang tidak betul, ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh, ilmu berkaitan dengan kimia, fizik, kaunseling, psikologi, mesti ada asas, mesti ada teori di sebalik kejadian ilmu tersebut. Manakala kalau ilmu berkaitan dengan perkara yang tidak baik seperti ilmu mencuri, ilmu sihir, ilmu hitam, jadi apakah manfaat yang ada? Apakah epistemologi di sebalik ilmu tersebut? Nescaya tidak ada manfaat, menyusahkan, memudaratkan, maka tidak ada keperluan untuk kita iktirafkan sebagai benar ataupun sebagai tepat. Ha, jadi tak perlu belajar pun tidak ada masalah. Okey. Okey, next ialah kita akan bicarakan tentang epistemologi kepada syaratnya. Okey, setelah ini diceritakan tentang perkara yang samalah apa yang diberitahu tadi. Iaitu apabila ada syarat, ada kata item-item elemen benar, barulah dianggap sebagai ilmu itu ilmu yang sahih. Okey. Yang seterusnya ialah apakah syarat justified true belief? Apakah syarat ataupun elemen yang perlu ada untuk menjadikan satu-satu perkara itu dipercayai sahih, betul, benar? Apakah syaratnya? Yang pertama ialah kepercayaan. Mesti ada percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada sesuatu perkara. Kalau kita tak percaya, maka itu bukannya perkara yang betul lah. Okay? Kamu percaya apabila masuk ke alam universiti, kamu akan dapat ilmu, gain knowledge dan juga akan dapat certificate degree daripada universiti. Nampak tak? Jadi itu ialah apa dia? Kepercayaan. Okay? Okay, next pula ialah tengok nombor dua, iaitu kepercayaan mestilah benar. Maksudnya apabila pelajar masuk sahaja ke alam universiti, mesti belajar ilmu-ilmu yang sahih, ilmu-ilmu yang benar. Tidak ada masuk ke universiti belajar ilmu yang palsu. Tidak ada masuk ke sekolah belajar perkara-perkara yang merepek, yang tidak, orang kata yang tidak bermanfaat, tidak ada. Okay? Jadi syarat kedua apa dia?
Kepercayaan mestilah benar. Okey, yang terakhir sekali ialah syarat kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Maksudnya ialah satu-satu perkara yang dipercaya itu mesti mempunyai justifikasi ataupun asas. Apakah asas ataupun justifikasi kamu beritahu masuk ke alam universiti, kamu akan dapat pelajari banyak perkara. Antara justifikasinya ialah di universiti ada dewan kuliah, ada pensyarah yang mengajar, ada proses pembelajaran pengajaran, akan ada convocation, akan ada kata pemindahan ilmu. Jadi itu ialah asas ataupun justifikasi. Jadi maksudnya di sini mestilah ada alasan sebab apa perkara itu mestilah kata dipelajari. Ada alasan dia, okey. Jadi tiga syarat itu para pelajar mesti ingat. Yang pertama ialah percaya. Yang kedua ialah percayaan yang benar. Yang ketiga ialah syarat kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Okey. Ini dia contoh yang dinyatakan kepercayaan. Ia merujuk kepada pegangan ataupun percaya terhadap ilmu itu. Contohnya teori sains, dia kita anggap teori sains itu sebagai ilmu, maka mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya. Okey. Misalnya dalam ilmu fizik ada teori atom, maka kita mesti percaya akan teori atom itu. Itu merupakan satu syarat ataupun satu kondisi. Yang kedua ialah mestilah kepercayaan itu benar. Kalau tak benar, maka tidak boleh dianggap ia satu perkara yang sahih. Okey. Apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Misalnya kalau kita percaya akan teori atom itu, maka teori atom itu menyatakan bahawa benda-benda bersifat jasad atau material terdiri daripada atom yang kecil, zarah-zarah yang kecil yang dipanggil atom yang bergerak. Kita mesti mempercayai dan kepercayaan itu mestilah benar. Jadi benda itu benda baik, benda yang boleh ditanggapi oleh kita punya panca indera dan juga akal, maka ia boleh diterima. Itu maksudnya kepercayaan mestilah benar. Okey, tapi kalau belajar ilmu yang tak baik, contohnya ilmu merompak, ilmu mencuri. Adakah dengan merompak kamu akan berjaya, kamu akan dapat orang kata kesejahteraan dalam hidup? Tak. Boleh jadi merompak lepas tu kena tangkap masuk penjara ataupun kena tangkap lepas tu kena hukuman gantung. Jadi itu perkara yang tidak baik, tidak benar, tidak berjustifikasi dan juga ia perkara yang mungkar. Okey. Yang terakhir sekali, yang ketiga ialah okey, ini dia. Ada dia. Boleh nampak? Ini sambungan tadi lah eh. Okey, kita teruskanlah. Okey, iaitu yang ketiga, syarat kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Itu yang dikatakan sebagai justified true belief, iaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi kepercayaan kita bukan kepercayaan buta tapi mempunyai asas dan juga justifikasi dan ia benar. Ada juga orang yang belajar sesuatu perkara tapi dia tak clear dari sudut foundationnya. Maka dia akan belajar secara tak bersungguh. Macam kamu nak belajar sesuatu ilmu, maka kamu dapati asas kepada ilmu tu kamu tak tahu. Kamu hanya ikut kawan sahaja. Jadi kamu akan belajar 50% saja effort kamu. Tak bersungguh lah. Tapi kalau satu-satu perkara kamu nampak manfaat dia, belajar betul-betul, lepas tu dengan ilmu tu dapat aplikasi, dengan ilmu tu kamu dapat menjalani kehidupan dengan baik, kamu akan belajar 100% effort. Usaha yang sangat tinggi. Maka perlunya ada orang kata keyakinan, justifikasi, alasan terhadap sebab apa orang kata ilmu itu dianggap ilmu yang sahih. Okey, jelas? Kalau ada apa-apa soalan, jadi boleh tanyalah eh. Kalau ada persoalan daripada para pelajar, boleh tanya. Okey, rasanya yang itu cukup clear untuk syarat yang penting tadi. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Bagi yang nak slide ni, sila download daripada e-learning. Okey, saya ulang, sila download daripada e-learning. Okey, now kita masuk kepada subtopik seterusnya iaitu aliran utama dalam teori epistemologi. Apabila kita sebut saja epistemologi, ia merujuk kepada sumber ilmu ataupun teori-teori ilmu. Jadi bagaimana teori ilmu itu dianggap benar? Ia berasaskan kepada dua aliran. Okey. Aliran yang pertama ialah dinamakan sebagai aliran empirisisme dan juga yang kedua ialah aliran rasionalisme.
Okay. Teori yang pertama ataupun teori tentang fahaman empirisisme menyatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi melalui penggunaan deria yang lima ataupun panca indera. Maksudnya menggunakan mata dan sebagainya lah. Kita ada deria penglihatan yang melalui mata kita melihat dan kita mempunyai deria pendengaran. Telinga melaluinya kita mendengar, kita ada deria rasa, maka kita boleh rasa enak keenakan makanan. Kita ada deria sentuhan, kita boleh tahu satu-satu itu lembut ataupun keras melalui deria rasa tangan kita. Okey. Jadi ini semua adalah saluran yang memberikan kita sensation ataupun sensasi, misalnya sensasi melihat atau mendengar melalui panca indera kita. Dan bagi golongan empirisisme, inilah yang merupakan sumber ilmu yang sahih, bukan yang lain tetapi diri kita yang lima. Okey, jelas tak? Jadi kalau kita rasa dengan panca indera kita, kita boleh tahu perkara tersebut, maka itulah yang dianggap ilmu yang sahih daripada sudut pandangan aliran pertama ini. Tetapi kalau perkara itu perkara yang bukan sahih, perkara yang tidak boleh ditanggapi oleh panca indera, mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar, tangan tak boleh rasa, maka bagi aliran pertama itu bukan ilmu yang sahih. Okey, jelas? Dan dinyatakan di sini, golongan empiricis menekankan peranan panca indera dalam penjanaan ilmu dan juga dalam pengasahan ilmu atau kepercayaan itu. Antara ahli empirisisme yang masyhur pada abad ke-18 di Britain, antaranya ahli falsafah seperti John Locke dan juga David Hume. Rata-rata mereka menganggap bahawa manusia ini pada masa kelahirannya, manusia ini seorang bayi lagi, mereka lahir ke dunia tanpa apa-apa ilmu pengetahuan. Selepas daripada adanya panca indera, barulah mereka ada tanggapan untuk tahu benar ataupun salah. Maknanya kalau tidak ada panca indera, maka boleh jadi tak tahu sahih ataupun tidak sahih. Akan timbul persoalan, sekiranya kalau ada orang yang istimewa yang tidak boleh melihat, bagaimana? Kalau ada orang yang tak boleh mendengar, pekak, tuli, bagaimana? Sekiranya orang tu tidak ada tangan ataupun tidak ada deria rasa, jadi bagaimana orang kata adakah ia diterima ataupun tidak diterima? Boleh timbulkan persoalan di situ lah kan? Okay, now kita akan pergi kepada rasionalisme. Okay, aliran yang kedua. Rasionalisme adalah suatu fahaman mengenai teori ilmu yang menyatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi bukan dengan penggunaan deria yang lima. Bukan daripada aplikasi penggunaan deria yang lima, tapi sebaliknya daripada penggunaan akal yang rasional. Jadi rasionalisme daripada kalimah rasional. Jadi rasional ialah pemikiran yang berasaskan kepada logik akal, berasaskan kepada keupayaan berfikir dalam individu. Okey. Sifat akliyah dalam penjanaan teori ini, teori ilmu inilah yang menjadi asas dan tonggak bagi fahaman rasionalisme. Berbeza dari empirisisme yang menyatakan bahawa ilmu itu terbit daripada diri kita yang lima atau penggunaan diri kita yang lima. Teori rasionalisme pula menyangka pandangan ini dengan menyatakan bahawa diri kita boleh menipu kita. Ini hujah pandangan yang kedua. Misalnya, kita melihat sesuatu itu tapi sesuatu yang kita lihat itu berbeza daripada realiti yang sebenarnya. Contohnya, kita melihat sudu yang dimasukkan ke dalam segelas yang berisi air dan kelihatan seolah-olah sudu itu bengkok dalam gelas yang berisi air itu. Jadi maknanya apa? Mata kita boleh menipu tak? Mata boleh tersilap, boleh tersalah lihat. Ataupun Fata Morgana. Fata Morgana ni maksudnya ialah orang kata pantulan daripada cahaya, daripada matahari dan sebagainya. Kita nampak seperti ada air tetapi bukannya air, itu ialah hanya pantulan biasan semata-mata. Baik. Keadaan ini bagi mereka boleh dielakkan atau diperbetul dengan menggunakan akal yang rasional. Akal yang rasional boleh memberikan kita ilmu dan kebenaran yang sejati. Penekanan mereka ini menunjukkan bahawa mereka mementingkan akal yang rasional dalam penghasilan dan juga pengesahan ilmu itu. Umpamanya, kita mengkritik dengan secara rasional atas akan kesilapan satu teori dan dengan itu membolehkan kita mengemukakan suatu teori yang betul dan tepat dengan menggunakan hujah yang rasional. Jadi ini adalah fahaman rasionalisme. Contoh, kamu berada di mahkamah. Jadi apabila berada di mahkamah, apa yang
Orang akan buat hujah. Orang akan buat hujah berasaskan kepada logik, kepada fakta, kepada orang kata perkara yang berkaitan dengan pemikiran. Bukannya hanya perkara berasaskan kepada panca indera semata-mata. Okey? Jadi baik. Jadi apabila pelajar dah tahu teori aliran rasionalisme dengan aliran empirisisme, pada pandangan semua pelajar, aliran manakah yang lebih tepat? Aliran pertama ataupun aliran kedua? Aliran empirisisme ataupun aliran rasionalisme? Sila jawab di ruangan chatbot. Chatbox eh. Okey. Okey, Nizam kata rasionalisme baik. Okey, yang lain kata rasionalisme lagi. Baik. Okey, Nur Amirah pun kata rasionalisme. Ada ke yang kata empirisisme? Okey, Mukri kata rasionalisme. Okey, baik. Okey, rata-rata memilih rasionalisme eh. Maksudnya untuk pandangan yang kedua. Untuk aliran yang kedua. Oh, tak ada seorang pun yang jawab empirisisme. Okey, baik. Okey, terima kasih atas jawapan tersebut. Jadi jawapannya betul, iaitu rasionalisme lebih tepat, lebih utama. Namun sekiranya ada gabungan kedua itu lebih cantik. Ya, yeah, sekali lagi, rasionalisme aliran pandangan kedua lebih tepat, lebih cantik. Namun begitu, sekiranya ada pilihan untuk gabung kedua, lagi cantiklah kan. Ha, cumanya kalau diberi pilihan, memang sememangnya rasionalisme lebih mendapat tempat kerana ia berasaskan kepada akal yang rasional ataupun bersifat akliah. Okey, habis berkaitan dengan subtopik aliran dalam epistemologi. Now kita jump to the next subtopik, iaitu teori kebenaran. Nak beritahu teori kebenaran itu sama ada berasaskan kepada teori coherence, yang kedua teori koresponden, dan juga yang ketiga ialah teori pragmatik. Jadi para pelajar mesti tahu apakah yang dimasukkan dengan coherence, apakah yang dimasukkan dengan koresponden, dan juga apakah yang dimasukkan dengan pragmatik. Ha, boleh jadi soalan ini akan ditanya dalam ujian akhir nanti. Ha, jadi boleh jawablah nanti. Okey, baik. Okey, pertama sekali ialah apakah yang dimasukkan dengan teori kebenaran koresponden. Okey, iaitu bermaksud kebenaran ataupun suatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau kenyataan itu sepadan atau serupa dengan apa yang terjadi di luar sana, iaitu hakikat yang terdapat di alam nyata. Dia menyatakan satu-satu teori, kemudiannya apa yang dikatakan tu tepat dengan apa yang berada di luar realitinya. Contoh eh. Apabila saya membuat satu pernyataan bahawa sekarang ini hujan sedang turun dengan lebatnya di luar bilik kuliah itu, ayat ini dia agak benar sekiranya hakikatnya adalah sekarang ini hujan sedang turun di luar bilik kuliah ini. Kalau ustaz beritahu, okey sekarang ini hujan, maka kat luar hujan. Ha, maka betul lah. Tetapi kalau sebaliknya, ustaz kata hujan tetapi rupanya kat luar tidak hujan, maka itu salah. Okey? Maka teori tersebut dianggap palsu lah. Ha, ni contoh eh. Ada dinyatakan di sini. Kalau tak betul, maka dianggap palsu. Di sini kebenaran bergantung kepada hakikat yang terdapat di luar sana. Okey, seperti yang digambarkan oleh ayat pernyataan tadi. Inilah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran koresponden. Okey, jelas semua eh. Okey, next ialah teori kebenaran coherence. Apa ni coherence ni? Ia merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada suatu perkara itu benar atau palsu. Okey. Dia kata di sini beza dengan teori koresponden. Koresponden tengok apa yang ada pada keadaan hakikatnya. Okey. Tetapi teori coherence sedikit berbeza kerana kebenaran sesuatu pernyataan itu ditentukan bukan dengan membandingkan ayat atau pernyataan itu dengan hakikat yang terdapat luar sana. Tetapi di sini apa yang dilakukan adalah dengan menghubungkaitkan dan mencari hubungan di antara sesuatu ayat itu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya dan melihat sama ada terdapat konsistensi ataupun sebaliknya percanggahan di antara ayat-ayat tersebut. Maksudnya kebenaran itu diambil, disimpulkan berasaskan kepada ayat-ayat yang lain, premis-premis yang lain, kenyataan-kenyataan yang lain.
Dia kita panggil sebagai analisis kandungan lah. Contoh kamu dapat tahu bahawa satu-satu penyebab kepada isu kemiskinan ada banyak perkara, ada banyak faktor. Jadi kamu pun baca faktor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Hasil daripada faktor-faktor tersebut kamu simpulkan bahawa, rumuskan bahawa betul apabila faktor-faktor ini terjadi maka kadar kemiskinan akan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi maksud tak? Maksudnya kamu tengok kepada fakta yang sedia ada. Bukannya tengok kepada realiti. Bukannya kamu pergi kepada lapangan, tanya orang miskin. Tanya kepada orang yang tidak berkemampuan. Tanya kepada homeless. Tak. Kamu hanya tengok kepada fakta-fakta yang ada. Okay? Kalau konsisten, maka kamu dapat rumuskan dengan cara yang betul lah. Tapi kalau tidak konsisten, mungkin ia diperagui. Syak lah ataupun tidak berada pada tahap yang tinggi. Di sini kebenaran itu ditentukan bukannya dengan banding ayat dengan hakikat yang terdapat tapi sebaliknya dengan bandingkan ayat itu dengan ayat yang lain berkaitan dengannya yang dan diterima ia sebagai benar. Okey. Contohnya di sini dia kata Chon adalah pembunuh si mati. Jadi mestilah tengok kepada bukti, mestilah tengok kepada hujah-hujah. Kalau ada cap jari padanya, dah ada analisis, dah ada orang kata hipotesis, ada semua orang kata perkara yang logik di situ, maka John dianggap sebagai pembunuh. Tapi kalau tidak ada, maka kalau tidak selaras, maka ia tidak dianggap sebagai benar. Baik, jelas? Okey, ini boleh baca sendirilah untuk ayat-ayat yang seterusnya. Okey, last sekali pada teori kebenaran yang last sekali ialah pragmatik. Apa yang penting di sini ialah sama ada satu tindakan kita lakukan itu yang berasas kepada konsep yang digunakan sebagai konsep dalam ilmu sains misalnya dapat menghasilkan sesuatu yang praktikal atau yang nyata dan mempunyai kegunaan dan sebagainya. Maksudnya tindakan bawa kepada tindakan yang berkesan contohnya dalam teori sains seperti teori atom untuk mengetahui suatu eksperimen yang berhubung dengan teori atom itu adalah benar atau tidak maka kita lakukan eksperimen contohnya berasaskan kepada teori tersebut. Baik, teori pragmatik ialah teori di mana kita nak tahu benar ke tak benar mestilah berasaskan kepada eksperimen. Jelas kan? Untuk teori pragmatik mestilah berasaskan kepada uji kaji. Mestilah berasaskan kepada eksperimen. Okey. Jika eksperimen itu menghasilkan sesuatu yang positif iaitu keputusan yang dihasilkan oleh eksperimen itu menunjukkan apa yang Michael Lehter itu misalnya benar, kita dapat keputusan eksperimen yang mengesahkannya maka teori atom itu dianggap sebagai benar. Okey, maksudnya perlu kepada apa? Kepada penyelidikan yang mendalam. Baik eh. Okey, ada apa soalan ada yang angkat tangan tu? Ada apa-apa soalan boleh tanya kepada Ustaz. Boleh unmute kan mic. Tak ada eh. Okey. Kalau tak ada kita lanjutkan lagi untuk teori pragmatik ini. Okey. Teori pragmatik ini perlukan kepada apa dia? Perlukan kepada orang kata cerapan yang lebih dalam. Okey. Jadi teknologi baru adalah suatu perkara yang praktikal dan ia terhasil atas tindakan kita yang menggunakan konsep atom itu. Jadi kalau kita nak tengok satu perkara itu, maka perlulah kepada bantuan. Macam kamu nak tahu kadar bakteria, darah, DNA, perlu masuk lab. Di situ ada alat-alat teknologi yang canggih membantu kamu melihat perkara yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Okey? Jadi di sini kebenaran teori itu mungkin tidak boleh ditentukan disahkan secara langsung dengan membandingkan dengan realiti tetapi ia bersifat mikroskopik iaitu tidak kelihatan oleh diri kita. Samalah perlu kepada kajian lanjut. Baik. Nah, ini diberitahu konsep angin lah ni eh. Jadi angin ni boleh nampak tak? Jadi angin ni tak nampak eh. Tapi ada tak kita terima tak konsep angin itu? Ada. Jadi bagaimana kita nak tahu konsep angin itu ada? Contohnya secara umumnya apabila pokok ataupun daun ada bergerak maka di situ ada angin. Jadi ini menunjukkan bahawa kesan-kesan tersebut boleh menjadikan bukti bahawa teori itu benar. Okey. Now kita pergi kepada kaitan teori epistemologi dan penjanaan ilmu. Teori epistemologi mempengaruhi proses penjanaan ilmu khususnya ilmu-ilmu sains tabii'i dan juga ilmu sains sosial.
Teori epistemologi mempunyai kaitan dengan penjana ilmu seperti ilmu sains topiknya, iaitu natural science seperti fizik, kimia dan biologi. Maksudnya ialah mesti setiap cabang ilmu sains tadi, fizik, kimia ataupun biologi, mempunyai asas epistemologi. Mesti ada sumber, mesti ada teori ilmu sebelum ia pergi dipraktikkan di lapangan. Sebelum pergi kepada yang lebih lanjut, mesti ada perkara yang penting. Mesti ada perkara yang foundation, asas kepada satu-satu isu, satu-satu ilmu. Boleh faham eh? Ilmu tersebut mengandungi dua epistemologi yang utama, iaitu bersifat rasionalis dan juga bersifat empirisis. Jadi rasionalis ni maksudnya boleh diterima oleh akal dan juga boleh ditanggapi oleh panca indera. Jadi di sini wujud kaitan antara teori epistemologi itu fahaman rasionalisme dan fahaman empirisisme dengan ilmu sains tabiatnya mengandungi ciri-ciri tersebut. Jadi ilmu sains tulen dan juga sains sosial boleh dikaitkan dengan apa dia? Boleh dikaitkan dengan dua perkara tadi. Yang pertama aliran rasionalis, yang kedua ialah empirisisme. Okey. Contohnya bila kita mengkaji, menjalankan eksperimen dalam kajian sains, kita dapati bahawa ini adalah satu bentuk pemikiran empirisis di mana pembuktian melalui penggunaan deria kita, iaitu deria penglihatan, digunakan dalam proses pencerapan untuk mendapatkan data bagi menyokong sesuatu teori saintifik itu. Okey. Jadi penggunaan deria dalam pengutipan data dan membuat cerapan dan sebagainya contoh untuk kaedah empirikal dalam sains yang didasari oleh teori epistemologi yang beraliran empirisis. Okey. Ada juga ilmu yang tidak menggunakan empirisis, tidak bersifat empirikal, contoh ilmu matematik. Okey. Ilmu matematik adalah contoh ilmu dihasil melalui penggunaan kaedah rasionalisme, iaitu berfikir secara logik, rasional tanpa melibatkan penggunaan deria dalam penghasilan ilmu matematik. Nah, jadi semua menggunakan akal. 2 tambah 2, 4. 10 tambah 10, 20. 100 darab 100, 1000 darab 1000 berapa? Kita menggunakan rasional akal. Jadi ilmu matematik salah satu ilmu yang satu patut menggunakan rasionalisme, bukannya menggunakan empirisisme. Okey, boleh faham semua? Jadi itu ialah perkara berkaitan dengan epistemologi yang ada. Okey. Now kita pergi kepada subtopik yang terakhir pada slide ini, iaitu kaitan di antara revolusi sains yang berlaku abad ke-17 dengan aliran utama dalam teori epistemologi. Okey. Walaupun topik kita adalah mengenai fahaman falsafah dalam bentuk epistemologi, namun demikian ia ada kaitan dengan satu fenomena sejarah yang berlaku pada abad ke-17 yang diberi nama revolusi sains. Bila masa sains ni mendapat tempat, sebabnya sebelum ni masyarakat hidup dalam keadaan yang biasa-biasa sahaja, dalam keadaan yang mundur. Jadi pada abad yang ke-17 yang telah membawa kepada satu perubahan yang agak radikal, drastik dan penting dalam perkembangan sains, di mana pengaruhnya hingga hari ini dapat dilihat dan terkesan. Kalau kita bandingkan sains di abad ke-17 dengan sains sebelumnya, maka kita dapat melihat bahawa sebelum abad ke-17, sains itu tidak bersifat eksperimental, itu teori-teori dalam sains tidak dibuktikan kebenarannya atau tidak dapat pengesahan melalui kajian-kajian eksperimen. Boleh faham tak? Maksudnya, perubahan yang berlaku bermula pada revolusi sains. Abad ke berapa? Abad ke-17. Masa itulah baru orang mengagung, menaikkan teknologi dan kemodenan. Sains teknologi. Kalau kita lihat dari segi epistemologi, ini bermakna bahawa sebelum abad ke-17, kaedah eksperimen itu tidak digunapakai dalam penghasilan ilmu sains. Kerana suatu teori itu diterima hanya atas dasar pengujian logik dan rasional yang digemukan oleh ahli-ahli sains pada masa itu. Okey. Pernah dengar tak teori yang menyatakan dulu ada pandangan kata bumi ini petak, bumi ini bujur, bumi ini bukannya bulat. Jadi sebab apa? Sebab sebelum sains teknologi ada, maka mereka membuat apa? Logik. Mereka berasaskan pada fikiran logik. Tapi logik itu penting. Sebab apa? Untuk mengasaskan kepada ilmu-ilmu yang selepasnya. Tapi kalau tidak ada kelogikan itu,
Maka macam mana akan hasilnya orang kata teori-teori ilmu-ilmu sains teknologi yang akan datang. Jadi logik akal itu sangat-sangat penting. Misalnya, sains pada zaman Greek tidak bersifat eksperimental tetapi cuma bersifat teoritikal dan juga spekulatif. Spekulatif ini maksudnya apa? Andaian semata-mata ataupun bersifat kepada teoritikal sahaja. Jadi para pelajar, apabila dah kita dah abad ke-20, teknologi sains dah ada. Jadi apabila kita nak buat satu-satu perkara, mestilah berasaskan kepada kajian, eksperimen, lab dan sebagainya. Barulah kita rasa perkara itu sahih dan juga benar. Boleh tak buat andaian? Andaian boleh tetapi ia tidak diterima sebab effectiveness ataupun ketepatan itu boleh jadi 50% ataupun 60% bukannya 100%. Ahli-ahli falsafah seperti Plato dan Aristotle mempunyai fahaman mereka yang berbeza tentang apakah sifat alam tabiat yang sebenarnya. Namun demikian teori-teori mereka walaupun berbeza tapi mempunyai penyokong-penyokong yang tersendiri dan tidak ada suatu teori yang diterima oleh semua pihak. Jadi di sini kenapa keadaan ini wujud adalah kerana teori atau faham epistemologi yang digunakan adalah berdasarkan kepada pendekatan atau kaedah rasionalisme, iaitu pengujian secara intelektual dan rasional, itu menjadi asas kepada penerimaan sesuatu teori. Okey? Itu maksudnya sebelum adanya orang kata abad ke-17 dan juga 18, 19, 20, maka sebelum tu hanya berasaskan kepada apa dia? Rasionalisme semata-mata. Sebaliknya, pada abad ke-17 terdapat perubahan transformasi dalam penghasilan ilmu sains. Itu terdapat kriteria yang kedua yang digunakan iaitu kaedah eksperimen dan ini melambangkan atau mencirikan apa yang kita terima tadi sebagai faham empirisisme dalam epistemologi. Maknanya lepas daripada abad 17, barulah ada transformasi digunakan sebagai, barulah adanya orang kata aliran yang pertama iaitu empirisisme. Jadi ini bermaksud bahawa pada abad ke-17 sains itu berubah daripada satu ilmu yang dihasilkan dari pendekatan rasionalisme semata-mata ataupun pendekatan rasionalis kepada satu ilmu yang mengandungi kedua-dua aliran epistemologi iaitu bersifat rasionalis dan juga empiricist. Gabungan kedua-duanya sangat-sangatlah padu dan juga sangat-sangatlah penting untuk menjana ilmu yang sahih. Bermakna di sini, sesuatu ilmu yang begitu dipercayai dan kukuh kedudukannya ialah ilmu sains yang sekarang ini bukan sahaja didasari oleh satu aliran ataupun iaitu rasionalis tapi juga bergabung dengan aliran kedua itu empiricist. Jadi bagi orang yang saintism, dia akan menganggap ilmu sains sahaja yang benar. Hakikatnya ialah bukan perkara yang empiricist sahaja yang benar. Perkara yang boleh ditanggapi oleh orang kata rasionalisme itu yang nombor satu. Meskipun pada dasarnya keduanya lebih cantik, tetapi kita jangan mengabaikan aspek yang satu lagi. Kerana apa dia? Kerana akal kita terbatas, panca indera kita terbatas. Okey, saya ulang sekali lagi. Jadi ini bukan bermakna orang kata empirisisme itu sains yang ada ini perlu diagung-agungkan sehingga mengabaikan perkara yang lain seperti perkara dari aspek agama, wahyu, syurga, neraka, pahala dosa. Jadi itu perkara yang non-empiricist, perkara yang tak boleh ditanggapi oleh panca indera. Adakah kita perlu tolak? Adakah kita boleh beranggapan bahawa wahyu itu tidak betul? Adakah kita boleh beranggapan bahawa agama-agama itu dongeng semata-mata sebab tak boleh ditanggapi oleh akal fikiran kita dan juga panca indera kita? Jadi jawapannya tidak. Jawapannya salah. Kerana akal manusia adalah terbatas. Panca indera manusia adalah terbatas dan juga boleh dimanipulat. Macam tadilah, letak satu sudu dalam gelas yang ada air, maka kita pun tengok sudu ni bengkok ke tak bengkok. Tadi tak bengkok, masuk dalam air bengkok. Okay, jadi boleh ditipu. Telinga kita pun boleh ditipu. Naluri kita pun boleh ditipu. Jadi ada batasan. Jadi pendek kata, perkara yang secara umumnya betul tetapi secara khusus kita kena nilai dengan begitu pada aspek-aspek yang tertentu. Perspektif yang berbeza maka dapatannya pun berbeza. Dengan adanya penggabungan kaedah rasional dan empiricist dalam pengisian ilmu, maka kita dapat melihat akan hasilnya dalam bentuk ilmu sains tabiat yang terima umum dan dilihat akan impak dan hasilnya. Okey.
Contohnya ilmu yang diterima membuahkan hasil seterusnya dalam bentuk teknologi moden. Jadi sekarang ni sebab itu kemodenan teknologi itu mendapat tempat. Kalau kamu ada propose satu-satu projek yang membantu dari sudut kemodenan teknologi mampu memudahkan orang kata satu-satu perkara, maka kamu boleh jadi kaya raya seperti Bill Gates yang menghasilkan Microsoft ataupun komputer. Yang menghasilkan smartphone, Samsung, iPhone dan sebagainya kan. Jadi semuanya ada orang kata teknologi. Biar ada teknologi akan mendapat tempat. Okay? Sebab apa? Sebab kita hidup dalam kemodenan. Tapi satu sudut, jangan kita abaikan dari sudut kerohanian ataupun spiritual. Maksudnya kita ada satu lagi sudut iaitu kerohanian. Dalam masa yang sama, kita ialah manusia mempunyai naluri kemanusiaan. Kalau tengok sekarang ni, rata-rata di mana-mana tempat sekalipun ramai dah menggunakan teknologi. Jadi kalau contohnya di pump station kan, pelajar boleh tengok, dah kurang dah pump attendant, orang yang tukang isi minyak. Betul kan? Jadi tak nampak dah kurang. Yang ada apa, boleh bayar secara auto ataupun boleh guna apps. Jadi di situ tenaga kerja manusia akan berkurangan. Betul? Tetapi adakah ia selari dengan fenomena ataupun kaedah keadaan semula jadi? Jumlah manusia semakin bertambah. Teknologi semakin moden. Jadi apabila teknologi semakin moden, ia akan memudahkan. Tetapi bagaimana kita nak seimbangkan dengan penggunaan kewujudan manusia yang ramai ini? Betul tak? Jadi kalau orang yang berfikir secara pendek, dia akan menjana keuntungan dengan maksimum dengan mengurangkan tenaga kerja manusia. Tapi akan berlaku apa? Imbalance. Tidak balance. Orang ramai tapi ramai miskin, ramai menganggur. Sebab apa? Sebab dari teknologi, yang menguasai teknologi semakin lama semakin kaya. Yang miskin, yang fakir, yang tak reti ni, maka semakin lama semakin miskin, semakin tak reti. Sebab itu dalam Islam, kita ada konsep apa dia? Ihsan, belas kasihan. Kita ada konsep sedekah. Kita ada konsep zakat. Jadi melalui konsep tersebut, kita meraihkan kewujudan golongan-golongan yang bawahan ini. Okey. Sebab itu kalau orang yang ada naluri manusia yang baik, contohnya kan, ia boleh menggunakan teknologi yang ada, tapi dalam masa yang sama ia meraihkan circle ekonomi untuk lebih cantik. Contoh, dia buat satu-satu petrol station, Lepas tu sepatutnya dia tak perlu ada pump attendant 3-4 orang. Dia boleh menjana keuntungan dengan maksimum dengan hanya boleh hire seorang saja duduk di kaunter. Tapi oleh kerana ia merasa tanggungjawab dan juga ia merasa ia perlu membantu membangun ekonomi setempat, maka ia pun mengambil orang kata inisiatif untuk hire pekerja-pekerja meskipun kena bayar gaji kepada mereka. Okey, nampak tak? Dua perspektif berbeza. Satu dia kata okey tak payahlah. Memadai dengan yang dah ada seorang je, tapi dapat untung banyak. Dapat untung yang banyak. Seorang lagi dia buat petrol station tapi dia hire pump attendant untuk menstabilkan, mengimbangkan ekonomi yang ada, komuniti setempat. Jadi komuniti perlukan kepada kerja. Tak semua orang boleh berdaya fikir menjadi orang kata owner satu-satu syarikat. Jadi kalau dia berfikir dengan lebih jauh, dia akan ambil orang kata teknologi-teknologi tapi dari sudut kemanusiaan pun dia ambil juga. Ha, jadi keseimbangan itu cantik. Ha, jadi itu yang perlu diterapkan sekarang. Okey. Dengan ini maka last kali ya, point last kali, dengan itu maka faham epistemologi yang merupakan sintesis daripada rasionalis dan empiricist dapat perhatian lebih dalam sejarah epistemologi itu sendiri. Okey, ini maknanya last sekali lah. Maksudnya dia kata yang terbaik ialah gabungan kedua-dua tersebut. Ha, meskipun begitu kena lihat daripada perspektif yang pelbagai. Kalau tengok dari satu perspektif macam tadi Ustaz beritahu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi apa? Jadi masyarakat tidak, orang kata tidak balance, tidak seimbang. Okey, akan berlakulah kasta, yang kaya semakin kaya tinggi, lepas tu yang miskin je. Ha, jadi teknologi akan memberi kesan yang buruk juga kepada manusia sekiranya tidak digunakan dengan baik. Hanya digunakan, dieksploitasi dengan cara yang tak baik, maka kesannya kesan yang tidak baik. Tapi kalau gunakan secara berhikmah,
gunakan dengan secara orang kata rasional, dengan secara bijaksana, maka akan berlakulah kesamarataan dalam kehidupan. Kita boleh membantu komuniti masyarakat, kita boleh membantu bangsa, boleh membantu agama, boleh membantu ekonomi dengan lebih cantik. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, habis dah untuk kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan epistemologi.